aja ya. Tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi? Istri Dausmini, Selvi Hanawijaya, berusaha agar bisa bertemu anak sematawayangnya, Muhammad Al-Fatih Firdaus. Pasalnya, hampir seminggu, sang anak telah dibawa oleh Dausmini. Pada waktu yang sama, isu terkait Muhammad Al-Fatih Firdaus adalah anak angkat yang diadopsi Dausmini dan Selvi mencuat ke permukaan. Menanggapi hal tersebut, Selvi memberikan tanggapannya. Seperti ada yang ditutupi, Selvi menerangkan status anaknya tersebut. Selvi, tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi itu sampai keluar? Kaget, aku aja baru denger loh ini. Kok ngomong statementnya kayak gini gitu. Udah lah, biarin deh, terima aja deh mau ngomong kayak apa juga. Barang juga bilang aku, katanya aku yang lah zolimi dia, zolimnya di mana? Iya, tanya langsung aja. Coba kalau mau jelas biar aku nggak mau pusing ngomongin. Enggak, soalnya kalau dari Bang Dausnya soalnya bilangnya kan adopsi. Kalau dari kasusnya sendiri, udah buktiin aja dulu kalau emang dia ngomong kayak gitu. Sama aja dia menjelekkan anaknya dong kalau kayak gitu. Jadi berarti memang maksudnya sekali lagi memang lahir dari rahim yang Mbak Selvi untuk Alfi. Ya iyalah, masa rahim teman aku. Ya. Berarti biar anak kamu. Ya, tapi kalau kenapa kita, pokoknya nanti semuanya ada di persidangan. Nanti yang menjawab itu kan persidangan, mediasinya semuanya. Aku di sini nggak mau banyak ngomong, udah itu aja. Kesini niatnya cuma mau ngambil Al, udah itu. Mau damai, mau ngambil Al dengan cara baik-baik. Tapi kan zong sampai sini nggak ada orang. Ya, pokoknya kalian doain aja lah. Aku udah pusing, beneran udah capek. Terima kasih banyak. Aduh, kabelnya. Jadi akan memperjuangkan segala cara ya, atau untuk ambil alat ini. Bacaan yang sekaligus klarifikasi ini, apakah benar kabar-kabar yang menyebutkan bahwa mohon maaf sebelumnya, Al memang sendiri bukan lahir dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, makanya nanti dijelasin aja di pengadilan, karena kan pengadilan yang tahu nih. Dan yang biasanya itu gak ada salah ngomong, gak mau ngomong apa-apa. Tapi memang ada adopsi atau? Tanya aja langsung, nanti Bang Acong atau Mbak Dausnya langsung aja. Mungkin caranya dia begitu biar aku media gimana-gimana nggak boleh diambil. Kali alamnya kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kan maksudnya Mbak Selvi yang melahirkan Al sendiri ya? Ya kalian tahu sendirinya gimana. Mungkin dari pihak Mbak Dausnya, maksudnya kalau dari Kak Selvi sendiri seperti apa, Kak? Iya, kalau dari Kak Selvi sendiri kan gitu statement dari pihak Mbak Dausnya sendiri. Kalau dari kakak sendiri, menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, cewek aja udah intinya. Mungkin kalau Mas Dahus lihat, ini kan banyak teman-teman di media ada yang sampein Jangan lupa subscribe ya.